Transvision Nusantara HD hadir kembali di Telkom 4C Band. Jadi ini mungkin saatnya kalian mengeluarkan receiver kalian dari gudang dan dipasang kembali. Assalamualaikum sobat SPD. Oke, ada berita baik nih dari Transvision Nusantara HD, di mana yang lain justru lebih memperhatikan yang Q-band-nya ya, yang parabola mini. Jadi beberapa channel eksklusif itu bahkan hanya ada di Q-band saja. Seperti HBO yang baru masuk juga di Q-band yang di sebelah ya. Tapi momentum ini justru dimanfaatkan oleh Transvision Nusantara HD, di mana yang lain memberikan eksklusif untuk yang parabola mini Q-band-nya, tapi Transvision Nusantara HD memberikan siaran eksklusifnya di Telkom 4C Band. Jadi semua pengguna parabola jaring Telkom 4C Band yang seperti ini atau yang solid intinya di Telkom 4C Band itu bisa menikmati siaran HBO loh sekarang loh. Terus bagaimana cara mendapatkan siaran Transvision Nusantara HD C Band-nya? Oke, jadi langsung aja. Pertama sobat, pastikan dulu punya parabola ini ya, Telkom 4C Band seperti ini. Receivernya dipasang lagi seperti biasa, sudah pasti tahu ya cara instalasinya. Kemudian di bagian ini kalian hapus dulu semua channelnya. Jadi masuk menu, hapus semua channel. Kemudian setelah dihapus semua channelnya, baru mulai kita rapikan satu persatu. Sobat masuk ke menu satelit. Di bagian ini sobat pilih tambah satelit, tulis aja Telkom 4 gitu. Kemudian setelah dibuat satelitnya, masukkan transpondernya sebagai berikut: 3620 30 2000. Setelah dimasukkan, di sini sobat bisa langsung tandain checklist dan proses scan. Jadi ikuti aja tombol yang ada di layar. Tinggal disesuaikan dengan warna yang ada di remote receiver transvision kalian. Terus setelah di scan, untuk yang transvisionnya nanti keluar semua ya, channel-channel transvision. Baru kalian scan siaran Telkom yang free to airnya. Jadi pilih menu scan yang ini, kemudian pilih FTA, baru kalian scan. Jadi scannya blind scan ya, beda dengan yang tadi scan transponder, sekarang blind scan. Tinggal tunggu beberapa saat sampai proses scan yang selesai dan selamat, transvision kalian sudah bisa digunakan di Telkom 4. Yang pasti beli paketnya dulu ya kalau mau nonton siaran HBO dan siaran premium lain. Untuk sobat yang mau beli paketnya bisa langsung di satelit parabola Depok, WhatsApp saya di deskripsi video ini. Bagi sobat yang menanyakan apakah bisa diurutkan nomor channelnya, jawabannya tidak bisa ya. Percuma kalian urutkan, nanti dia akan ke-refresh lagi dan balik ke semula channelnya urutannya. Jadi lebih baik pakai urutan yang saya tadi, scan dulu transponder transvision baru scan yang di Telkom 4 ya. Oke, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa bantu kami dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Sampai jumpa kembali. Salam sobat SPD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.